Halo Sobat Mamundo Indonesia, akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan yang lagi heboh, terutama pada fitur baru WhatsApp, yakni stiker. Nah, ada yang unik ketika membuat stiker ini. Tidak hanya stiker itu disiapkan oleh sistem saja, tapi kita juga bisa membuat stikernya. Lantas bagaimana caranya? Mari kita belajar. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, silakan tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat guys, subscribe itu gratis. Cara pertama adalah ke Google Play Store, kemudian pilih penghapus latar belakang. Nah, pada ini kemudian diinstal. Setelah diinstal, kemudian install lagi aplikasi kedua adalah Personal Sticker. Nah, bentuknya ini. Personal Sticker WhatsApp. Oke. Ketika sudah diinstal, pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi penghapus background. Kita penghapus background, kemudian load a photo, klik ini. Baru dia akan otomatis masuk ke galeri dan kita pilih foto mana yang akan kita edit. Misalkan di sini saya mau mengedit foto daripada lambang channel saya. Ini langsung saja kita edit ini di crop. Kira-kira mau mana yang akan kita edit? Ini fungsinya crop ini adalah biar gampang. Jadi biar ketika kita menghapus background-nya itu secara otomatis langsung itu yang kita hapus. Oke, kita klik done. Setelah itu karena ini fotonya semuanya sudah berlatarkan hitam, jadi paling gampang kita pilih auto. Ini yang berbintang, kita klik di sini warna hitam. Oke. Maka secara otomatis langsung hilang latar belakangnya. Kemudian di sini kita akan membuat agar lebih halus. Di sini kan banyak yang belum hilang itemnya, kita hilangkan ini, diklik di pasin tengah. Nah, otomatis dia akan hilang. Pilih lagi, hilang. Oke. Pilih lagi, tepatin di taruh paling tengah, hilang. Klik di sini. Nah, klik di sini. Oke, hilang. Nah, dipasin. Oke, dipasin. Hilang. Mungkin ini masih terlalu kurang gede, maka kita bisa mengezoom. Klik lagi auto. Taruh sini biar lebih smooth. Nah, saya rasa cukup. Mungkin teman semua bisa lebih halus lagi ketika mengedit. Ini cukup bagi saya, menurut saya ya. Di sini kita bisa mensmoothkannya lagi, pilih paling banyak 5. Ini lebih smooth atau sesuai selera lah. Bisa 2 juga, 3 juga bisa. Kayaknya saya lebih suka yang 2. Kita save. Oke, habis itu pilih finish. Bakal muncul iklan ya. Kita close aja. Setelah kita save, kita buka personal sticker. Nah, kita cari tadi yang easer ini ya. Foldernya namanya easer. Klik. Langsung saja ke WhatsApp, jangan di sini. Diklik langsung saja ke WhatsApp. Oke. Kemudian kita buka WhatsApp-nya. Kita coba masukkan ke grup. Kita klik, pilih yang ini. Nah, sudah jadi stikernya, sudah langsung jadi stiker otomatis. Bagaimana? Gampang bukan untuk membuat stiker yang sesuai keinginan kita? Bagi teman-teman yang masih bingung untuk caranya, bisa tuliskan di kolom komentar, atau masih bingung terkait bagaimana cara mengeditnya dan cara apapun, mungkin masih ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
See you next time.